Nomor 1. Analisis soal secara kualitatif sangat baik karena setiap soal dilihat oleh A. Ahli bidang studi secara mendalam walaupun tidak memerlukan perhitungan. B. Beberapa ahli secara bersama-sama dalam diskusi didasarkan materinya. C. Beberapa ahli yang berkompeten dalam kaidah penulisannya. D. Ahli materi dengan menggunakan perhitungan yang sederhana. E. Ada dua jawabannya yang benar. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Mereka yang tergolong cepat mengikuti kelompok inovator dalam adopsi inovasi adalah A. Innovators, B. Early adopters, C. Early majority, D. Late majority, E. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Pengaruh pendidikan anak bagi perkembangan fisik adalah A. Penyediaan lingkungan yang positif dan kondusif bagi perkembangan fisik. B. Pemberian kesempatan untuk beraktivitas dan partisipasi guna menggerakkan otot dan anggota tubuh. C. Mengantisipasi dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan fisik. D. Anak memiliki konsep diri positif walaupun bagaimanapun kondisi yang mau dimiliki. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 4. Melakukan kajian terhadap kemungkinan pro kontra atau kajian terhadap masyarakat yang menerima atau menolak merupakan adopsi inovasi pada tahap A. Design, B. Evaluation, C. Trial, D. Awareness Interest, E. Trial Evaluation. Jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 5. Penilaian yang mengacu pada rata-rata kelompok disebut A. PAK, B. PAN, C. PAG, D. PAP, E. PUK. Jawabannya adalah B. Ya. Soal nomor 6. Di bawah ini merupakan aspek konstruksi yang harus diperhatikan dalam menelaah soal bentuk uraian kecuali A. Ada kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. B. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. C. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. D. Tabel atau grafik disajikan dengan jelas dan terbaca. E. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Keobjektifan penulis karya tulis ilmiah dicerminkan dalam gaya bahasa yang bersifat A. Resmi, B. Baku, C. Impersonal, D. Personal, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Next. Referensi memuat semua rujukan yang A. Pernah dibaca penulis, B. Perlu dibaca pembaca, C. Dimuat dalam badan tulisan,
D. Diperlukan dalam pengembangan tulisan. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan manfaat dari penilaian kelas kecuali A. Memberikan umpan balik bagi siswa. B. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. C. Memberikan umpan balik bagi guru. D. Mengontrol perkembangan siswa. E. Semua jawaban salah. Ya, jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Fanatisme daerah yang kurang terkontrol merupakan salah satu contoh hambatan yang timbul dalam inovasi pendidikan pada bidang A. Cultural block, B. Mental block barriers, C. Social block, D. System block, E. Social system. Jawabannya adalah C. Social block. Oke, soal nomor 11. Salah satu prinsip penilaian adalah reliable. Salah satu upaya untuk menjamin reliabilitas suatu alat penilaian adalah A. Alat penilaian diujikan pada orang yang sama. B. Alat penilaian diujikan pada orang yang berbeda. C. Petunjuk pelaksanaan harus jelas. D. Perlu alat penilaian pembanding yang berbeda. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Soal nomor 12. Fokus asesmen yang dilakukan di sekolah dasar adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan memecahkan masalah. C. Pengembangan sikap. D. Penekanan pada generalisasi. E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Tahap komunikasi untuk penyadaran terhadap masyarakat yang diharapkan dapat mengadopsi inovasi yang ditawarkan merupakan inovasi pada tahap A. Desain, B. Evaluation, C. Trial, D. Awareness interest, E. Awareness trial. Jawabannya adalah D. Soal nomor 14. Salah satu sifat perubahan dalam inovasi yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan disebut A. Addition, B. Restructuring, C. Alternation, D. Substitution, E. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Adanya saling pemahaman dalam komunikasi konvergen termasuk ke dalam komunikasi A. Information, B. Konvergensi, C. Mutual Understanding, D. Network Relationship, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah C. Nomor 16. Portofolio sangat tepat digunakan untuk asesmen oleh guru, terutama sekali A. Selama pembelajaran berlangsung, B. Ketika akan dimulai pembelajaran, C. Pada saat penskoran, D. Jawaban benar semua, E. Jawaban salah semua.
Jawabannya adalah D. Nomor 17. Dalam perkembangan anak ada masa Truth Alter 1 atau masa membangkang tahap 1 pada usia A 0 sampai 8 tahun, B 0 sampai 3 tahun, C 2 sampai 8 tahun, D 0 sampai 5 tahun, E 9 sampai 14 tahun. Jawabannya adalah C. Nomor 18. Berikut ini yang merupakan ciri pembelajaran sains yang baik adalah A. Memfasilitasi siswa untuk menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. B. Memfasilitasi siswa menemukan konsep sendiri seperti proses yang biasa dilakukan ilmuwan. C. Memfasilitasi siswa menerima konsep agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Memfasilitasi siswa untuk membuktikan konsep yang tertulis di buku sehingga mereka memahami konsep itu. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Ya, soal berikutnya. Nomor 19. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih masalah adalah sebagai berikut, kecuali A. Tingkat keseriusan masalah, B. Kemampuan guru untuk menangani masalah, C. Ada tidaknya mitra kolaborasi, D. Kompleks tidaknya masalah, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Menurut Paget, anak usia 7-11 tahun berpikir melalui pengalaman empirik, kemudian melakukan proses induksi untuk menggeneralisasikan hasil observasinya terhadap objek. Berdasarkan pendapat Paget ini, maka untuk anak usia 7-11 tahun, A. Pembelajaran sains dapat diintegrasikan dengan pelajaran bahasa. B. Pembelajaran sains dapat diceramahkan secara rinci. C. Pembelajaran sains memerlukan alat peraga. D. Pembelajaran sains belum diperlukan. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Nomor 21. Berikut ini merupakan komponen penilaian portofolio kecuali A. Catatan pelajaran siswa, B. Catatan harian sikap siswa, C. Hasil pekerjaan siswa, D. Profil perkembangan siswa, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Soal nomor 21. Pernyataan di bawah ini merupakan beberapa keunggulan dari penilaian berbasis kelas kecuali A. Siswa tidak sekedar dilatih memilih jawaban yang telah tersedia, tetapi lebih dituntut untuk dapat mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk mengarahkan potensi dirinya. B. Pengumpulan informasi tentang siswa dapat dilakukan dengan menggunakan variasi cara dan keberkesimanan. C. Hasil belajar siswa tidak untuk dibandingkan dengan hasil belajar siswa lain ataupun prestasi kelompok, tetapi dengan prestasi atau kemampuan yang dimiliki sebelumnya. D. Penilaian dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai sehingga sangat praktis bagi guru. E. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah D. Nomor 23.
Berikut ini adalah ciri-ciri suatu karya tulis ilmiah, kecuali A. memaparkan bidang ilmu tertentu, B. merupakan deskripsi suatu kejadian, C. menggunakan gaya bahasa resmi, D. disajikan secara sistematis, E. semua jawaban salah. Jawabannya adalah B. Nomor 24. Alat penilaian untuk mengukur unjuk kerja seseorang dapat berupa A. tes, B. daftar pertanyaan, C. lembar observasi, D. lembar wawancara, E. semua jawaban benar. Ya, jawabannya adalah A. Ya, soal berikutnya. Sampai sejauh mana suatu inovasi dapat sejalan dengan pengalaman masyarakat? Merupakan suatu A. relative advantage, B. complexity, C. observability, D. compatibility, E. semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Ya, soal nomor 26. Dalam perkembangan anak pada masa truth alter 1 atau masa membangkang tahap 1 pada usia A. 0-8 tahun, B. 0-3 tahun, C. 2-8 tahun, D. 0-5 tahun, E. 9-14 tahun. Jawabannya adalah C. Ya, nomor 27. Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam setiap mata pelajaran yang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam perencanaan, metodologi, dan pengelolaan penilaian. Pernyataan tersebut merupakan pengertian yang terkandung dalam konsep A. kompetensi, B. standar kompetensi, C. kompetensi dasar, D. indikator pencapaian belajar. Jawabannya adalah B. Nomor 28. Penilaian yang mengacu pada rata-rata kelompok disebut A. PAK, B. PAN, C. PAG, D. PAP, E. PUK. Jawabannya adalah B. Ya. Nomor 29. Tahap pada saat individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi dikategorikan A. tahap pengetahuan, B. tahap bujukan, C. tahap pengembalian keputusan, D. tahap implementasi, E. tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Nomor 30. Penilaian sikap lebih sulit dilakukan karena A. sumber kesalahan bersumber pada subjek yang dinilai, B. stabilitas emosi subjek yang dinilai, C. indikator perilaku sangat banyak jumlahnya, D. reliabilitasnya bergantung pada variabel perilaku yang relevan, E. semua jawaban benar. Jawabannya adalah D.
Oke, demikian pembahasan kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat jawaban yang kurang pas. Nanti teman-teman bisa mengoreksi dan memberikan jawaban yang benar melalui komen. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan lulus pretest. Sampai jumpa di video berikutnya.